Oh yes, ini adalah aki casan motor ya, yang didapat dibeli di online. Penampakannya seperti ini, kardusnya sama jepitan buayanya seperti ini ya. Ini yang kabel plus, kemudian ini jepitan buaya yang warna hitam, ini yang min. Kemudian ini colokan listriknya seperti ini. Penampakan adaptornya seperti ini. Di sini ada instruksi. Di sini ada kode pembuatan produksinya ya, 2019 bulan 7. Di sini outputnya 13,8 volt ya, jadi di atas 12 volt supaya cepat ngisi full ya. Kemudian output ampernya 2 ampere ini. Di sini bahasanya bahasa Inggris ya, Made in China. Penampakannya seperti ini, yang teman-teman penasaran ya. Ini anget, ini udah saya cas bodi aki. Aki motor GS. Kalau ini mah multi tester ya. Ini anget, saya cas 3 jam. Nah, nanti next berikutnya saya akan mereview avometer ya, yang digital cuman belum dapet, baru ini dulu. Nah, ini kardusnya seperti ini. Di sini bisa untuk aki kering ataupun aki basah gambarnya. Yang aki kering yang hitam di belakang, kemudian aki basah yang warna putih ya. 12 volt ya. Ini kardusnya seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran seperti apa ya, seperti ini. Untuk ukuran besarnya seperti ini. Ini genggaman tangan lumayan lah gede. Ini saya samakan pada aki ya. Ini gedenya segini ya teman-teman. Ini untuk ukuran GS. Tingginya ya sama lah. Tingginya sama ya. Untuk tingginya sama. Kemudian untuk lebarnya hanya beda dikit doang ya. Jadi nggak beda jauh besarnya. Seperti aki, kadang kan kalau di foto kan kelihatan gede banget, kalau di online kan seperti apa. Makanya saya juga penasaran seperti apa ya, ternyata seperti ini ya, lumayan lah. Kemudian ringan ya, nggak begitu berat, komponennya ringan dia, sederhana. Ini masih segel. Oke, semoga video ini bermanfaat, review tes akinya ya. Oh ya, ini belum buat di tes bagi teman-teman yang belum lihat ya. Kalau untuk pengecasan aki pada motor Swift Thunder udah saya upload videonya. Ini coba kita colokan ya. Nah, dia ada percikan api karena udah habis saya cas. Nah, di sini kan ini tandanya aki normal ya. Kemudian kalau misalkan ini dicolokin ke listrik, dia akan gerak. Kemudian gimana bang kalau misalkan tandanya supaya ini sudah full? Kalau sudah full dia akan berhenti dengan indikator strip ini full. Itu artinya seperti itu. Jadi ini belum full banget. Karena saya buat pengetesan 12 volt. Hanya 3 jam ya, jadi belum full total. Ini hanya anget, ini baru 3 jam saya praktekin. Jadi ini saya review lagi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat sobat. Jangan lupa like dan klik subscribe, ikuti channel di gratis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.